segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pentadbir seluruh alam semesta. Selawat dan sejahtera ke atas junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ke atas seluruh keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma ya rahim ya rahim, ya dzal judi wal karam, ya dzal ya badi'as samawati wal ardh. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha Pencipta, wahai Tuhan yang Maha Pemurah dan Mulia, ya Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi. Allahumma barik li hadha al-'abdi al-maymun waj'al ijtima'ahum 'ala hubbi al-khair yakun wa alif bainahum al-mahabbata wal-bidaya warzuqhum min as-salat salih من البنات والأولاد حتى يرون الأسباب والأحباب، ووسع عليهم الرزق واحفظهم في المكائد الخلق برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بركاتي لك عقد نكاح dan berkah minan kedua mempelai ini. Jadikanlah jodoh mereka menghasilkan kebaikan. Jalinkanlah kasih sayang dan kemesraan antara mereka. Kurniakanlah mereka keturunan yang soleh dengan mendapat anak-anak lelaki dan perempuan yang soleh sehingga cucu cicit mereka. Lapangkanlah rezeki mereka dan peliharalah mereka daripada tipu daya makhluk-makhluk yang lain. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang di kalangan yang menyayangi. Allahumma aslih dzata bainihim minal ma'al a'mal wa alif baina qulubihim ma'al iman wa akthir auladahum min as-ma'a salihin ولا تجعل بينهم فتنه بجودك وكرمك ويا ارحم الراحمين. يا الله damaikanlah hidup mereka dengan amalan yang baik, jadikanlah hati mereka dengan keimanan, perbanyakkanlah anak mereka yang soleh, dan janganlah jadikan mereka dalam keadaan sengketa dan fitnah dengan kemurahan dan kemuliaanmu wahai Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Menyayang. اللهم ألف بين العروسين كما ألفت بين الماء والطين، وبين آدم وحواء، وبين إبراهيم وهاجر وسارة، وبين يوسف وزليخة، وبين أيوب ورحمة، وبين موسى وصفورة، وبين سليمان وبلقيس، وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته المطهرات رضوان الله عليهن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله jadikanlah kemesraan antara dua pengantin seperti mana engkau jadikan antara air dan tanah, antara Adam dan Hawa, antara Ibrahim dengan Hajar dan Sarah, antara Yusuf dengan Zulaikha, antara Ayub dengan Rahmah, antara Musa dan Safura, antara Sulaiman dengan Balqis, dan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri baginda yang suci. Semoga Allah meridai mereka semua dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dalam kalangan yang mengasihi. Allahumma barik lahum wa barik alaihim wa jma' bainahum fi khair. Ya Allah, semoga Allah memberikan keberkatan keberuntukan untuk mereka daripada pasangan mereka, dan melimpahkan keberkatan terhadap diri mereka, dan semoga Allah menghimpunkan mereka berdua, mereka semua dalam keadaan yang baik. Allahumma ja'al اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.